Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa radha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang muliakan Allah azza wa jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Tahiyat ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maghrib hari ini, masya Allah, kita bisa mengisi kajian ta'lim kita maghrib isya ini di Masjid Tajuddin. Tentu atas izin Allah. Tadi subuh saya masih ngisi di Masjid Baitur Rahim, Tanjung Bayang, di Makassar. Sore tadi saya ke Pesantren Al-Hudaifiyah. Pesantren Al-Hudaifiyah, ketemu dengan Ustaz Bahar. Bahas masalah tahfidzul Quran. Bapak Ibu, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang maunya Allah. Saya tidak pernah ada jadwal ke Kolaka, Bapak Ibu sekalian. Ini kisah nyata. Baru saya alami. Baru-baru. Di jadwal saya nanti tanggal 8 saya ke Jakarta. Dan saya punya jadwal itu 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya sudah rapi. Khususnya yang keluar daerah, tidak ada ke Kolaka, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Sabtu kemarin saya masih mengumumkan di depan jamaah-jamaah taklim saya bahwa Senin nanti kita kajian. Saya ada jadwal-jadwal rutin. Senin nanti insya Allah kita lanjutkan kajian kita di tadabbur tafsir Quran di Masjid Al-Amin Tamamaung Petarani. Selasa di Masjid Nur Alam Nur Boulevard. Begitu seterusnya. Saya umumkan. Dan tadi saya minta maaf. Ketika saya sudah di pesawat, saya bikin video. Saya minta maaf kajian hari Senin Selasa cancel. Karena saya tiba-tiba harus ke Kolaka. Pak Yusron, Pak Haji Yusron Tajuddin, itu menitipkan anaknya di sekolah saya. Yang lulus di Madinah, Taqwa. Kebetulan beliau sekarang sambil menunggu pengumuman Madinah. Beliau sudah lulus Madinah sambil nunggu keberangkatan, ngajar di sekolah saya sambil dia setoran Quran sama saya dan Ustaz Rustan. Anaknya Pak Yusradi, adiknya beliau Ifwat, masih kelas 6 SD, juga minta dimasukkan ke sekolah saya. Saya terima. Anak perempuannya minta dimasukkan ke sekolah tahfidz yang saya bina, Ulul Albab namanya. Saya bawalah ke sana Hafizah Hanifa beserta anaknya, adik perempuannya namanya Aziza. Saya masukkan. Saya baru saja mengetes hafalan anaknya Ihsan, yang kemudian salah satu santrinya Ustaz Bahar. Lalu saya bilang, insya Allah saya mau ketemu Ustaz Bahar. Kata Pak Yusran, insya Allah Ustaz, Januari kita aturkan antum dengan Syekh Muhammad Jabir. Saya bilang insya Allah. Baru niat ini ikhwan, baru niat. Saya baru niat mau ke Kolaka. Saya bilang saya mau ketemu Ustaz Bahar. Saya mau ambil ilmunya dan saya mau sharing ilmu saya. Baik. Apa yang terjadi ikhwan sekalian? Paginya saya bilang seperti itu sama Pak Isran. Paginya. Hari Sabtu. Bayangkan ini hari apa? Ahad. Jumat, afwan. Hari Jumatnya. Hari Jumat saya katakan. Sabtu malam, iya, antum bayangkan,
cepatnya itu. Jumat pagi saya ketemu Pak Isran, saya bilang saya mau ke Kolaka, saya mau ketemu Ustaz Bahar. Dia bilang nanti kita atur di Januari Ustaz, atau di Desember kebetulan ada Ustaz Firanda mau datang. Saya bilang atur, saya ikut, nanti saya, insya Allah saya luangkan waktu jauh-jauh hari. Baik, saya mengatur ikhwan, tapi Allah juga punya pengaturan. Apa yang terjadi ikhwan sekarang? Paginya saya bicara, Jumat malamnya bapak saya telpon. Ayah saya, kebetulan bapak saya adalah sekarang diamanahi oleh Allah menjadi direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, jadi direktur kampus Politeknik di Makassar, yang mana kampus Politeknik ini diminta oleh Pak Bupati yang saya 2 tahun lalu mengisi di Masjid Agung atas undangannya juga, diminta untuk membuka kampus Politeknik di Kolaka. Maka bapak saya menelpon saya. Kata bapak saya, "Nak, bisa luangkan waktunya?" Saya bilang, "Kapan, Ayah?" "Tanggal 6 hari Senin. Pagi ada acara dengan Pak Bupati. Bawakan ceramah di acara perkumpulan Politeknik se-Indonesia dan seluruh industri-industri, Pak. Kumpul di Kolaka, se-Indonesia ini." Dihadiri langsung oleh Dirjen Kementerian Pendidikan Vokasi, Dirjen. Ini asisten satunya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, khusus di bidang vokasi. Saya punya rumus, Pak. Kalau orang tua yang minta, saya tidak bisa nolak. Kalaupun saya sudah punya jadwal, jadwal yang saya geser. Maka saya atur, Bapak Ibu sekalian. Saya aturkan jadwal saya agar bisa hadir ke Kolaka. Bayangkan, singkat, Jumat pagi saya bilang sama Pak Yusman, Pak Yusman Tajuddin, beliau bilang nanti kita atur insya Allah di Januari. Gak usah sampai Januari ikhwas kalian. Paginya saya bilang, malamnya bapak saya telepon, Sabtunya saya dibelikan tiket, Ahadnya saya di sini. Anda mau apa kalau Allah yang atur? Anda buat jadwal sampai 1 tahun, besok pun kita enggak tahu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Al-Kahfi. Apa kata Allah? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau pernah mengatakan saya akan melakukan ini dan ini besok. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi. Karena semuanya tergantung Allah ikhwan. Bahkan sampai hal-hal yang mustahil, saya masih geleng-geleng. Saya udah di Kolaka ini, padahal di jadwal resmi kami gak ada jadwal ke Kolaka. Saya baru kasih tahu tim media saya malamnya. Saya bilang, Ruswan siap-siap, subuh kita di Baitur Rahim Tanjung, jam 12 kita naik pesawat. Kaget-kaget, tadi malam baru packing dia. Kirim KTP, langsung diisut itu. Sabtu, Jumat malam bapak minta tolong, saya geser jadwal karena orang tua. Kalau Pak Bupati yang telepon saya masih bisa tolak, Pak. Betulan. Mungkin ini siasatnya Pak Ahmad Syafi'i. Nah, telepon bapakku, baru bapakku telepon, Kak. Sehingga tidak ada alasan untuk menolak. Jadi, subhanallah. Allah mau mengatur, Pak. Ada niat bertemu orang baik, Pak. Ada niat silaturahim saja, Allah lancarkan. Mungkin Allah bilang sama saya, Ustaz Farrozi enggak usah tunggu Januari. Saya terbangkan kamu besok hari Ahadnya dan saya sudah di sini. Dan tadi sudah ketemu Ustaz Bahar dan saya tes santrinya. Ini tadi Pak Imam ya, jadi saksi. Ada 4 orang santrinya saya tes. Dan sudah sharing tadi banyak sama beliau. Saya beri masukan, beliau juga saya dengarkan apa masukan beliau. Kolaborasi, Pak.
Apa kata Allah? Illa ayyasha Allah. Illa, kecuali Allah menghendaki. Inilah kajian kita pada maghrib hari ini. Illa ayyasha Allah. Judulnya apa Ustaz? Judulnya illa ayyasha Allah. Kecuali Allah mengizinkan. Kecuali Allah menghendaki. Biasakan pakai kalimat ini. Allah mengizinkan, Allah menghendaki. Ayatnya. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَا تَشَاءُونَ. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu illa, kecuali yang terjadi, kata Allah. Ayyasha Allah. Yang akan terjadi adalah maunya Allah. Kita merencanakan sesuatu, Allah juga merencanakan, dan pasti yang terjadi maunya Allah. Illa ayyasha Allah. Allah mengizinkan, Allah menghendaki. Sekarang dengar kisah-kisah ajaib Quran ketika yasha Allah. Ketika Allah berkehendak. Lihat ketika Allah yang berkehendak, betapa banyak yang mustahil jadi. Yang berdampingan dalam Quran, surah Maryam. Ada yang punya Quran sini? Mushaf, mushaf, mushaf. Ada di mimbar? Sini gimana? Ada ayat berdampingan kanannya kirinya, ikhwan. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Maryam halaman pertama dan Maryam halaman kedua di surah Maryam, ada dua hal yang berdampingan di kanan: kisah mustahilnya Zakaria tapi Allah berkehendak, di kiri kisah mustahilnya Maryam tapi Allah berkehendak. Zakaria sudah tua, beruban, rambut sudah putih, istrinya tua, lemah, dan istrinya mandul. Selain mandul, menopause. Di kirinya kisah Maryam tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Sentuh enggak pernah. Tapi Allah tiupkan ruh di rahimnya Nabi Isa. Ya, pinjam, Pak. Sini, Ki, Pak. Kita jadi saksi. Kita lihat. Sini. Ini surah Maryam. Halaman pertama kanan, halaman kedua kiri. Qala kadzalika qala rabbuk. Okey. Ini kalau ditarik ayatnya 21. Ini ayat 9. Kalau ditarik lurus, antum dapatkan qala kadzaliki qala rabbuk. Okey, sama ya? Qala kadzalik qala kadzalik. Sama ya? Okey. Ikhwan, buka surah Maryam, antum lihat di ayat ke-9. Dengan di ayat ke-21. Lihat kalau Allah berkehendak. Ini lurus. Allah mengatakan dalam surah Maryam tentang Zakaria setelah panjang, tentang Maryam setelah panjang, semuanya sama. Qala kadzalika qala rabbuk. Setelah semua mereka kayak takjub, kok bisa ya saya punya anak, saya sudah tua. Maryam mengatakan, kok bisa ya saya punya anak, saya enggak pernah disentuh laki-laki. Semuanya takjub, tapi begitulah Allah. Maryam, coba lihat dari awal ayat di sini. Ini tentang Zakaria. Ketemu ayat 9. Qala kadzalika qala rabbuk. Begitulah wahai Zakaria kalau Allah berkehendak. Huwa alayya hayyin. Bagiku semuanya mudah. Coba. Apa keluhan Zakaria, Pak? Kalau kita baca awal ayat,
كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Ingatkah kalian kisah seorang hamba namanya Zakaria? إذ نادى ربه نداء خفيا. Ketika dia berdoa sama Allah dengan doa yang lemah lembut. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. Ya Allah, rambutku, aku sudah tua ya Allah, sudah lemah, rambutku sudah putih semua, berubah. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Dan saya tidak pernah bosan berdoa padamu ya Allah. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Dan saya takut ya Allah akan kehidupan setelah nanti aku mati, aku wafat. Min warai wa kanat imraati aqira. Istriku mandul ya Allah, enggak bisa punya anak. Terus apa? Dia minta apa? Fahabli, maka karuniakan padaku. Min ladunka waliya, karuniakan padaku anak ya Allah. Apa kata Allah? Lihat ikhwan, lihat ya. Ini kalau antum buka Quran supaya dilihat aja. Kenapa saya bukakan? Supaya antum lihat. Ketika kemudian Allah mengatakan, ya. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang mewarisiku dan mewarisi keturunan Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya, jadikan anakku anak yang kau ridai. Apa kata Allah? Lihat ya. Ya Zakaria inna nubashiruk. Hai Zakaria, saya sampaikan kepadamu kabar gembira. Tentang apa? Bighulamin ismuhu Yahya, tentang seorang anak yang akan aku berikan padamu. Namanya dari saya, dari Allah katanya. Siapa namanya? Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Saya enggak pernah berikan nama ini kepada siapapun sebelumnya. Enggak ada nama Yahya. Maka Allah yang berikan nama Yahya. Bayangkan, Pak, minta anak, bukan hanya dikasih anak, dikasih anak, dikasih namanya. Bayangkan yang kasih nama Allah. Ismuhu Yahya. Tapi namanya manusia, Pak. Ya. Seperti saya tadi, kenapa saya ceritakan kedatangan saya ke Kolaka? Padahal kedatangan-kedatangan sebelumnya, Pak, 1 bulan sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, itu pamflet saya sudah beredar. Saat ini gak ada pamflet. Kenapa gak ada pamflet? Gimana mau ada pamflet? Baru tadi malam kita putuskan untuk berangkat. Subhanallah. Maunya Allah. Mungkin ada orang Kolaka berdoa saya datang. Ya. Saya gak tahu doa yang mana yang Allah kabulkan. Mungkin ada yang sudah rindu sekali cuma nonton di Instagram atau di YouTube, lalu kemudian dia bilang, ya Allah, mudah-mudahan Ustaz Fauzi bisa datang dan dikabulkan oleh Allah. Kita enggak tahu doa siapa. Dan lihat ikhwan, apa kata Allah? Apa kata Zakaria ketika dia dijanji anak? Namanya manusia, Pak, sesuatu yang mustahil itu masih bertanya-tanya. Dia mengatakan, qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak? Coba lihatlah. Nanti sama Maryam juga sama pertanyaannya. Bagaimana mungkin aku punya anak ya Allah? Dan saya sudah tua. Wa kanat imraati aqira, istriku juga sudah mandul tua, sudah menopause, sudah berhenti haidnya. Wa qad balagtu minal kibari aitiya, dan saya juga sudah sampai pada masa yang tidak produktif untuk bikin anak. Apa kata Allah? Inilah ayatnya. Jadi nanti buka Quran, tandai ayat 9 dengan ayat 21. Itu lurus, Pak. Awal 9 dengan akhir 21, coba kita lihat. Awal 9 qala kadzalik, akhir 21 qala kadzalik. Lurus. Di Zakaria awal 9, di kisah Maryam akhir 21, itu lurus, berdampingan persis. Ini. Coba.
maunya Allah. Sama-sama qala kadzalik, qala kadzalik, qala kadzalik. Begitulah Allah kalau mau wahai Zakaria, begitulah Allah kalau mau wahai Maryam. Jadi yang belum punya anak, jangan putus asa. Yang belum dapat jodoh, jangan putus asa. Yang belum bisa lunasin utang, jangan putus asa. Karena kamu mau, Allah mau. Masalahnya sekarang, kita selalu mengandalkan kita maunya. Kita lupa bahwa yang jadi bukan kita mau, tapi Allah mau. Coba lihat. Ketika itu, Zakaria mengatakan, bagaimana mungkin aku punya anak? Apa kata Allah? Qala kadzalika qala rabbuk. Wahai Zakaria, begitulah Allah ketika Allah menginginkan sesuatu. Huwa 'alayya hayyin. Bagiku mudah, segala sesuatu itu bagiku mudah, kata Allah. Wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Bukankah kamu dari tidak ada jadi ada? Itu mudah bagi saya, kata Allah. Apalagi kalau kamu sudah ada, istrimu sudah ada, saya tinggal adakan anakmu. Paham enggak? Kamu dari tidak ada, wahai Zakaria, jadi ada, itu mudah, kata Allah. Apalagi untuk mengadakan anak, kamu sudah ada, istrimu sudah ada, itu pasti lebih mudah. Paham ya? Inilah bahasa Quran, indah, penuh dengan makna. Sekarang lihat di kisah Maryam. Wadkur fil kitabi Maryam, diawali dengan ayat yang ke-16. Ingatkah kalian kisah seorang wanita bernama Maryam? Ada mic lagi satu, ada mic satu. Takutnya kalau saya yang baca nanti dibilang ah bohong-bohong Ustaz. Ambilkan satu mic. Nanti siapa ikhwan yang mau baca di sini? Kita mau kita baca. Sini Ki. Sini Ki, maju. Iya. Kita yang baca di Quran. Terjemahan Ji, bukan Ji. Oh ya, ada jitu. Ada jitu terjemahan tak? Wadzkur fil kitabi Maryam. Ini juga dahsyat. Wanita enggak punya suami, Pak. Iya. Tapi lihat ketika dia sudah melahirkan, yang bela dia ketika dituduh wanita penzina langsung anaknya. Dibuat berbicara Nabi Isa masih digendongan, Pak. Allahu Akbar. Sudah ketemu ayat 16. Saya baca, kita baca terjemahnya langsung biar cepat. Wadzkur fil kitabi Maryam idintabadat min ahliha makanan syarqiyya. Kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran itu ketika dia mengasingkan diri dan keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Dia mengasingkan diri di sebelah timur Baitul Maqdis untuk apa? Beribadah sama Allah. Maryam itu wanita suci sekali, Bapak Ibu sekalian. Kerjanya ibadah, zikir pada Allah, diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Lanjut ayat 17. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Tabir itu gitu, Pak. Coba balik ke belakang, itu tabir. Tidak kelihatan orang kalau pasang tabir. Dipasangkan kain-kain seperti itu di tabir, Pak, supaya dia tidak dilihat siapapun. Dia mau berduaan dengan Allah. Ibadah. Terus farsalna, tiba-tiba farsalna, fa huruf fa seketika gitu terjemahannya. Kemudian coba terjemahkan. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Kalau antum ketemu ruh, itu dua arti dalam Quran. Ruh berarti Jibril, ruh berarti roh. Ruhun yang berarti Jibril, salah satunya dalam surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaika war ruh. Semua malaikat turun dan ar-ruh. Siapa ruh di sini?
Jibril. Sama ayat ini. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Kami utus ruh kami, Jibril. Dengan bentuk apa? فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Menyerupai manusia, Pak. Bayangkan, coba ibu-ibu. Seandainya ada tiba-tiba laki-laki langsung masuk begitu ke belakang, pasti Anda kaget. Begitu Maryam. Dia sudah pasang hijab, sendiri mau beribadah, tiba-tiba datang laki-laki, Pak, yang dia tidak kenal. Bayangkan. Apa kata Maryam? Qalat. Coba lihat ini, wanita salehah. Apa kata Maryam? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunt taqiyya. Ya Maryam, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau tiba-tiba kaget datang Jibril, lalu dia mengatakan dengan bentuk manusia. Maryam menjauh lalu mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari engkau kalau kamu orang bertakwa. Apa kata Jibril? Lihat ya, ayat 19. Qala innama ana rasulu rabbik li ahaba laki gulaman zakiyya. Ya Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Apa anugerahnya? Seorang anak laki-laki yang suci. Apa dia bilang Maryam? Ini yang saya katakan, hal yang mustahil. Sepertilah Nabi Isa, sepertilah Nabi Zakaria, bagaimana saya punya anak? Sekarang Maryam juga sama, bagaimana saya punya anak? Apa kata Maryam? Qalat anna yakunu li gulam. Tadi ayat Zakaria, qala rabbi anna yakunu li gulam. Sama-sama, Pak. Sama-sama kaget punya anak. Satu minta anak, kaget karena dia sudah tua, istri sudah berhenti haid, dia sudah lemah, rambut sudah beruban. Yang satu kaget karena enggak pernah disentuh laki-laki manapun. Bagaimana mau ada anak, laki-laki enggak pernah sentuh dia. Makanya Maryam mengatakan, qalat anna yakunu li gulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Ya Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Bagaimana, Pak, mungkin? Tapi apa jawaban Allah? Sama, Pak. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Maka ini ayatnya sama, bedanya dhamir. Kalau di Zakaria rabbuka, kalau di Maryam karena perempuan rabbuki. Tapi yang lain sama. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Maryam ki. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Zakaria ka. Artinya apa? Qala kadzaliki. Dan dia berkata, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Walinaj'alahu ayah, agar kami jadikan ini tanda. Apa maunya Allah, Pak? Membuat Maryam punya anak tanpa suami. Maunya Allah, sebagaimana judul kita hari ini, illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Maunya Allah, Allah mau membuktikan pada manusia, kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka mari cari kehendak Allah, bukan hanya mencari dan mengandalkan kemauan dan kehebatan diri sebagai manusia. Karena sehebat-hebatnya manusia, lemah di sisi Allah. Biar bagaimana kita mengatur, Bapak Ibu, kalau Allah enggak izinkan, enggak ada yang terjadi. Tapi biar bagaimana mustahilnya, kalau Allah mau, Allah jadikan. Makanya
Ini menjadi unik Bapak Ibu sekalian, karena dua ayat berdampingan, dua ayat sama, dua kejadian sama-sama mustahil. Dalam dunia kedokteran, seorang wanita kalau sudah berhenti haidnya, itu dinamakan menopause. Kalau orang menopause, itu tidak mungkin bisa punya anak. Betul begitu? Ya. Kalau orang sudah berhenti haid, itu berarti ibu itu sudah tua. Nenek saya sudah berhenti haidnya. Saya punya nenek sekarang tidak haid, sudah tidak haid. Sudah 10 tahun yang lalu dia tidak haid. Maka tidak mungkin dia punya anak. Meski dia menikah, tidak mungkin. Karena sudah tidak ada haidnya. Itu yang dinamakan akhirah. Tapi Allah mau buktikan. Kenapa dikatakan dalam ayat awal surah Maryam tadi, Zakaria mengatakan, saya tidak pernah bosan berdoa padamu. Kenapa ikhwah sekalian? Allah tidak kabulkan doa Zakaria sejak dia muda. Kenapa? Hikmahnya, Allah mau buktikan pada kita, umat Rasulullah, bahwa Nabi saja disuruh bersabar untuk menanti jawaban doanya, menunggu kehebatan kekuasaan Allah. Padahal kan bisa saja Allah langsung kabulkan, tapi tidak. Nanti semua kemungkinan-kemungkinan habis, Allah mau lihat apakah Zakaria masih berdoa atau dia mengatakan, ay, tidak mungkin mak punya anak, berhenti mak berdoa. Biasa manusia begitu kan? Kalau sudah, ay, sudah nih, habis nih. Opsi pertama sudah saya lakukan, gagal. Opsi kedua gagal. Kalau biasanya manusia biasa, kita akan mengatakan, ah sudah, saya berhenti misalnya. Tapi Zakaria tidak. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Itu yang dia katakan di awal ayat. Awal surah Maryam dia mengatakan, dan saya tidak pernah bosan berdoa kepadamu ya Allah. Artinya, semakin tanda-tanda habis, semakin kesempatan kira-kira sudah habis, semakin akal fikiran habis, semakin kencang doanya Zakaria. Karena dia percaya bahwa yang memberikan kehendak hanya Allah. Kita lanjut sedikit, ini unik caranya ya. Kita baca kisahnya sedikit Maryam ini karena Masya Allah. Bagus sekali kisahnya nanti ketika dia dituduh berzina. Bayangkan didatangi oleh banyak orang. Dikerumuni ketika itu Nabi Isa lahir. Dan inilah salah satu, ya, subhanallah, cara melahirkan yang tidak membutuhkan dokter, tidak membutuhkan perawat, apalagi yang namanya operasi. Sesar. Beda dengan dokter-dokter sekarang, Pak. Belum pikodong apa-apa istrinya bilang, sesar meki, Bu. Jangan biasakan istri antum sesar, ikhwan. Sesar itu penemuan kedokteran sebagai solusi terakhir. Jangan biasakan sesar. Karena banyak cara untuk tidak sesar. Sedangkan tidak ada perawat. Sedangkan tidak ada dokter, Maryam bisa melahirkan normal. Sendiri, dia cuma pegang itu pohon kurma. Disuruh gerak-gerakkan. Makanya ada sebagian metode ikhwan namanya PAS. PAS itu pengobatan akhir zaman. Itu dia pakai ayat ini, dia gunakan. Boleh enggak Ustaz? Saya bilang boleh-boleh aja. Yang penting tahu kaidahnya, sudah membuktikan benar, boleh, silakan aja. Tapi kalian bertanggung jawab. Siap Ustaz. Dan betul, ada beberapa contoh pasien, ibu-ibu datang, disuruh dengan metode ini, berhasil. Mudah sekali keluar bayinya. Ini di Makassar. Coba lihat, bagaimana cara melahirkannya. Dahsyat. Kita lihat lanjut ayatnya. وَلِنَجَعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقَضِيًّا. Ini tadi sudah ya? Sudah terjemah tadi. Dan agar kami jadikan dia tanda-tanda. Iya. Kemudian bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dari Allah. Dan itu adalah sudah diputuskan oleh Allah. Sudah ditetapkan, sudah. Kamu akan hamil. Dan yang akan kamu lahirkan adalah seorang nabi. Lanjut. Ini kisah melahirkannya. Ini unik, Masya Allah. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Maka dia Maryam menanggung
mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Betul. Tiba-tiba besar perutnya. Setelah berbulan-bulan besar perutnya, maka dia mengasingkan dirinya karena malu, ikhwan. Apa yang dia mau sampaikan kepada keluarganya, maka dia mengasingkan ke tempat yang jauh. Makanan qasiyya. Afwan, Anda boleh minta tolong enggak? Yang di pintu bisa agak maju sedikit, Ki. Iya. Saya selalu kasihan lihat orang kodong kalau mau Mbak masuk. Iya. Maju-maju Ki sedikit, ikhwan. Iya. Nah, supaya tidak terganggu pintu. Iya. Di antara adab kita adalah kita membiarkan orang masuk dengan lapang dan keluar dengan lapang. Baik, lanjut. Fa ajaahal makhadu ila jiz'in nakhlah. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Ini harus berbakti sama ibu, ya. Inilah ayat yang membuat Anda harus sadar bahwa melahirkan itu nyawa yang dipertaruhkan. Coba baca terjemahnya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan pemaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia bersandar pada pangkal pohon kurma. Baru apa dia bilang? Mitu qabla hadha. Coba baca terjemahannya. Dia Maria berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini. Dia bilang apa? Dia sandar, lihat depan. Zakar Maryam sandar di pohon. Mami melahirkan ini. Apa dia bilang? Alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Bahasa sederhananya, lebih baik mati ya Allah daripada saya harus melahirkan. Coba. Maka jangan durhaka sama orang tua, apalagi ibu. Tidak salah Rasulullah bilang ummuka 3 kali baru abuka. Karena berat itu yang namanya melahirkan, ikhwan. Ya, makanya anak santri jangan malas-malas menghafal Quran di sini, nak. Ingat ibumu. Ya. Melahirkan susah. Ya. Sandar lalu kemudian dia mengatakan mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, lebih baik aku mati ya Allah, atau nasya mansia, terjemahkan nasya mansia, atau dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan, maksudnya apa? Maksudnya mengatakan supaya aku lupa bahwa aku pernah hamil ya Allah. Saking beratnya itu yang namanya melahirkan nyawa, Bapak Ibu sekalian. Melahirkan itu nyawa. Makanya jangan heran kalau kemudian beberapa informasi lahir anaknya meninggal ibunya. Karena nyawa. Jangan main-main. Makanya azab yang paling disegerakan Allah di muka bumi ini selain menyekutukan Allah, durhaka pada orang tua. Uququl walidain, kata Rasulullah. Kapan Anda durhaka sama orang tua? Apalagi ibu, ya Allah. Dan ibu-ibu juga dengar di belakang. Karena Anda sudah tahu betapa dahsyatnya Anda, betapa mulianya Anda, betapa berharganya Anda di sisi Allah. Hati-hati kalau memarahi anak. Jangan keluar kata-kata yang bisa menjadi penyesalan di akhir nanti. Karena marahnya ibu, omongannya doa, Pak. Dan doanya ibu itu tembus ke langit. Makanya Sudais, saya ketemu langsung iparnya, Pak. Iparnya Syekh Sudais. Saya sama-sama Pak Kapolda Sulsel, yang dulu Kapolda di sini. Sekarang sudah pindah di Waka Intel, namanya Pak Merdisam. Dulu Kapolda Sulawesi Tenggara. Setelah Kapolda Sulawesi Tenggara, pindah Kapolda Sulsel. Saya sama-sama satu majelis bawa Syekh Khalid. Ini Syekh, iparnya Syekh Sudais. Sama-sama di Hotel Mercure, saya terjemahkan. Mau bangun masjid di Polda Sulsel. Setelah itu saya diajak ke kamarnya. Di kamarnya, Pak. Wallahi, di kamarnya. Demi Allah, di kamarnya. Ngobrol tentang Imam Sudais. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian? Imam Sudais itu sampai sekarang sudah puluhan tahun jadi pemimpinnya para imam Masjidil Haram. Tahu ketika dia ditanya kenapa dia bisa menjadi imam Masjidil Haram? Apa dia bilang? Kuntu saghiran. Dulu saya kecil. Lalu saya bermain-main. Di saat saya disuruh oleh ibu saya mengaji. Lalu kemudian saya pergi bermain-main.
Ketika saya keluar rumah, ibu saya mengetahui bahwa saya keluar rumah. Lalu saya dikejar oleh ibu saya sampai di depan pintu. Lalu dia mengatakan, "Hai anakku," dengan marah, "saya doakan kamu jadi imam Masjidil Haram." Marah ini, lagi marah ini, Pak. Tapi mengeluarkan narasi yang positif. Ada ibu-ibu pernah saya dengar, Pak, dia bilang, "Oh, anak cilaka, astagfirullah. Cilaka lalu, Pak, nak." Coba. Banaknya, hindarkan, Bapak Ibu. Jangan. Lebih baik diam, Pak. Kalau Anda tidak bisa menahan marah, diam. Daripada keluar kata-kata yang bisa menjadi doa. Atau gunakan narasi, wahai para ibu yang ada di belakang. Gunakan narasi ibunya Imam Sudais. Dia mengatakan, "Saya doakan kamu." Marah, Pak, marah. "Saya doakan kamu jadi Imam Masjidil Haram." Dan jadi. Dan ketika diwawancara, Sudais mengatakan itu. Dia bilang, "Banyak orang yang lebih kuat hafalan Qur'annya dari saya. Banyak yang lebih banyak, lebih bagus bacaan Qur'annya dari saya. Banyak yang lebih hebat Qur'annya dari saya. Tapi saya jadi Imam Masjidil Haram karena marahnya ibu saya." Allah. Kita lanjut sedikit. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Apa dia bilang Allah ketika Maryam curhat, "Ya Allah, lebih baik saya mati, ya Allah." Kata Allah, "Alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya." Maka dia tinggal berseru kepada dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhan telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Sesungguhnya Allah telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan betul, tiba-tiba mengalir keluar mata air, mengalir kayak sungai, Pak, di bawah kakinya Maryam yang sedang bersandar. Apa yang terjadi? Diperintahkan, "Ini mau keluar ini anak." Ini mi caranya. Dikasih tahu bagaimana caranya melahirkan. "Wa huzzi ilaiki bijidh'in nakhlah wa huzzi ilaiki bijidh'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiya." Dan goyanglah pangkal pohon kurma. Goyanglah apa? Dan goyanglah pangkal pohon. Pangkal itu begini, Pak. Ini tuh dia bilang pangkal. Kalau ini pohon, ini pangkalnya nih, yang bagian bawahnya yang keras, disuruh kasih goyang-goyang. "Wa huzzi ilaiki bijidh'in nakhlah tusaqit 'alayki rutban janiya." Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Nanti akan jatuh kurma. Kasih goyang. Kasih gerak. Bapak Ibu sekalian, tahu enggak? Itu pohon kurma, Pak. Pohon yang lebih keras dari pohon kelapa. Kalau pohon kelapa masih bisa digoyang, coba antum ke Arab, goyang itu pohon kurma. Kalau yang biasa haji umroh, coba pegang-pegang itu pohon kurma. Coba kasih goyang. Kuat sekali itu pohon, Pak. Keras akarnya. Makanya dia itu daunnya enggak jatuh itu. Rantingnya enggak akan jatuh itu pohon kurma. Kita lihat selanjutnya. Apa yang terjadi? Keluar Nabi Isa. "Fakuli washrabi waqarni 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli." Dia gerak-gerak, lahir Nabi Isa, dia makan kurma. Makanya ibu menyusui, ya, ini biasa, Pak, saya ditanya, "Ustaz, bagaimana itu ya kalau kita ada wanita, kan kita sunnahnya menyusui 2 tahun, Ustaz?" Iya, saya bilang, "Iya, betul. Wa fisaluhu fi amain," kata Allah, "dan menyusuinya 2 tahun." "Iya. Tapi Ustaz, mohon maaf, air asinya enggak bisa keluar." Saya bilang, "Bu, bukan enggak bisa keluar. Coba ibu banyak makan kurma." "Betulan, Ustaz." "Iya. Dari mana tahu, Ustaz?" Saya bilang, "Baca surah Maryam. Wa huzzi ilaiki bijidh'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiya." Jatuh. Kalau jatuh itu buah kurma, berarti apa yang dia makan Maryam? Buah kurma. Lalu Allah mengatakan ayat selanjutnya, "Fakuli," makanlah. Apa yang dia bisa makan? Kurma. "Washrabi," apa yang dia minum? Makanya ibu-ibu yang menyusui, jangan sembarang minum. Soda-soda, berhenti dulu. Minum apa? Air putih.
Apa yang diminum Maryam? Air yang mengalir di bawah kakinya tadi. Makanannya kurma, minumannya air putih, Bapak Ibu sekalian. Fakuli washrabi wa qarni aina. Jadi ini Isa sudah lahir dengan menggerak-gerakkan batang pohon tadi. Lanjut terjemahnya. Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernasab berpuasa untuk Tuhan dan Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Inilah yang tadi saya katakan, bahwa setelah Isa lahir, dia yang bela mamanya, dia yang bela ibunya. Ketika kemudian dikatakan, fa imma tarayna minal bashari ahadan faquli, kalau kamu nanti ketemu orang dan mereka bertanya tentang Isa, siapa bapaknya dan seterusnya, faquli, katakan pada mereka, inni nadartu lirrahmani sawma, saya bernazar sama Allah untuk berpuasa tidak ngomong. Iya. Falan ukallimal yauma insiya, saya enggak akan bicara dengan satu manusia pun. Apa yang terjadi? Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Lanjut. Kemudian dia Maryam membawa dia kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mulia. Dia bawa Nabi Isa. Lalu dia kemudian bawa ke kaumnya. Kaumnya mengatakan apa? Kamu membawa sesuatu yang sangat mungkar. Apa itu? Anak hasil zina. Dituduh oleh kaumnya. Dikatakan, qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Fariyun, fariya, sesuatu yang hina. Apa yang terjadi, ikhwas sekalian? Diejek lagi dengan mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawu' wa ma kanat ummuki baghiya. Lanjut. Ya ukhta Harun, ya, ma kana abuki, yani, wahai saudara perempuan Harun Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk, perangai dan ibumu bukan seorang perempuan berzina. Ketika dikatakan dibawa ini anak oleh Maryam, dikerumuni dia oleh kaumnya, dikatakan, ayahmu bukan orang buruk dan ibumu bukan penzina, tapi kamu penzina. Dituduh seperti itu, ikhwan. Tiba-tiba apa yang terjadi, ikhwan? Maryam tidak bisa berbicara karena dia bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara dengan siapapun. Apa yang terjadi? Lihat. Fa'asyarat ilaihi. Baca, fa'asyarat ilaihi. Maka dia Maryam. Maryam apa? Menunjukkan kepada anaknya. Ketika dituduh, ikhwan, dia tunjuk anaknya. Tiba-tiba jarinya bergerak untuk menunjuk anaknya. Fa'asyarat ilaihi. Dia diam. Dia bisa ngomong. Karena apa yang dia harus bicara? Semua orang tidak mungkin percaya. Fa'asyarat ilaihi. Qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka berkata, bagaimana kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Bagaimana kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, masih dalam gendongan kamu? Apa kata Allah? Tak perlu Maryam bicara, karena Maryam sedang berpuasa, enggak bisa bicara dia. Berpuasa untuk tidak bicara dengan siapapun. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Bayangkan, ikhwan, ada anak kecil baru lahir digendong, dia yang menjadi mukjizat bagi ibunya, dia menjadi penolong bagi ibunya. Dia mengatakan, lanjut, dia bisa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah yang memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Belum selesai, dia bilang, dia jadikan aku seorang nabi. Waja'alani, yang lebih dahsyat, karena dia sampaikan depan kaumnya, dia mengatakan, saya ini berkah. Waja'alani mubarakan aynama kunt. Baca. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Di mana saja aku berada, dimanapun saya berada, tempat itu berkah. Diam semua orang. Berarti ini anak berkah. Ini
manusia berkah. Belum selesai, dia katakan waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat sebelum aku hidup. Sebelum aku hidup disuruh sholat, zakat, ma dumtu hayya. Terus wabarram biwalidayi, dan berbakti kepada ibuku. Berbakti pada ibuku. Wabarram biwalidati, berbakti pada ibuku. Siapa ibunya? Maryam. Wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Lihat akhirnya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, dzalika Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam. Lanjut. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Kesejahteraan kepadaku kapan? Pada hari kelahiran. Hari kelahirannya. Terus pada hari wafatku, hari wafatnya, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Hari dibangkitkan hidup kembali, tahu kapan ikhwan? Nanti akhir zaman, yang membunuh salib-salib semua selain Imam Mahdi, Nabi Isa. Itulah kisah putra Maryam yang mengatakan perkataan yang besar dan mereka lakukan kebenarannya. Dzalika Isa bin Maryam قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, maha suci Dia. إذا قضى أمرا فإنما. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, sesungguhnya maka Dia hanya berkata kepada kita. Dia berkata, inilah ujung dari ceramah kita. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah mau sesuatu apa Allah cuma bilang apa? Allah cuma bilang apa? Ada jomblo di sini belum menikah. Dia bilang, "Ustaz, susah uang panai." Percaya enggak kalau misalkan berdoa nanti malam, tiba-tiba besok menikah, bisa enggak itu terjadi? Bisa enggak? Bisa. Karena Allah tinggal bilang apa? Kun. Jadi jangan merasa putus asa, ikhwan. Karena Allah, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ada yang punya utang 100 juta. Dia bilang, "Ustaz, susah kak bayar. Penghasilanku saja susah untuk hidup, bagaimana bayar utang?" Kalau besok Allah mau, pagi sebelum datang waktu duha, sebelum terbit matahari, lunas utangmu. Asal yakin, asal doa, asal percaya, asal ada ibadah, asal ada amal saleh. Dan jangan pernah kecilkan maunya Allah, karena maunya Allah di atas segala maunya makhluk-makhluk. Duduk, makasih banyak. Nah. Apa yang Allah katakan? Kun fayakun. Ayat ini ada dalam surah apa lagi? Kun fayakun. Siapa yang tahu? Yasin. Gimana ayatnya? Innama amruhu. Lanjut, ayo. Idza arada syai'a. Terus ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi ada di ayat berapa, Ustaz? Catat. Kun fayakun. Satu, di surah Maryam. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 35. Bagaimana bunyi ayatnya? Idza qada amra, ketika Allah menginginkan untuk memutuskan sesuatu, menjadikan sesuatu. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu, maka Allah cukup mengatakan
fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia sudah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Lalu ayat sebelum terakhir di surah Yasin, tepatnya ayat 82. Innama amruhu, sesungguhnya perkara, urusan, amr itu urusan. Menikah, punya anak, mau sadarkan suami, ustaz suamiku tidak bisa sholat, ustaz tidak pernah mau sholat. Jangan kamu yang rubah, biar Allah yang rubah. Ustaz istriku tidak mau pakai jilbab, jangan hanya kamu yang rubah, biar Allah yang rubah. Ustaz anakku bandel, jangan kamu yang rubah, biar Allah yang rubah. Maka hilangkan kesombongan bahwa saya yang kasih begini anakku, hilangkan. Hilangkan kesombongan bahwa saya yang kasih begini perusahaanku, bukan. Yang membuat perusahaanmu besar, Allah. Yang membuat anakmu soleh, Allah. Yang membuat istrimu soleha, Allah. Yang membuat bisnismu lancar, Allah. Yang membuat engkau bertemu dengan jodoh, Allah. Bayangkan Pak, di Makassar ada anak muda kajian, gara-gara kajian motor motornya kempes, ban motornya Pak, gara-gara ban motor kempes ketemu dengan jamaah saya yang ikut juga kajian, pulang naik Fortuner. Ketika pulang naik Fortuner, dia lihat, baru keluar masjid, dia lihat ada anak muda dorong motornya cari tempat tambal ban. Karena kasihan, bapak ini buka kacanya lalu bilang, naik mekide, taruh motormu di sini, kunci baik-baik, saya carikan ki tempat tambal ban. Naik di atas, cerita kerjanya apa, imam masjid, kuliah di mana, di Unhas, semester berapa, semester sekian, fakultas apa, fakultas ini, dibawa sama jamaah saya. Karena penasaran Pak, datang ke mana, ke tempatnya jadi imam. Dibawa makan malam, setelah dibawa makan malam dicarikan tempat tambal ban, setelah tambal ban disuruh pulang, minta alamat, di mana alamatnya, masjid ini, alamat ini, didatangi, subuh, datang sholat subuh, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Merinding ini bapak, dalam hatinya ini bapak, dia bilang, ustaz, waktu dia baca itu baru surah Al-Fatihah, merinding saya ustaz, langsung yang ada di hati saya, ya Allah jangan-jangan ini jawaban dari doamu ya Allah, anak saya sudah dokter, satu-satunya perempuan ya Allah. Satu di anaknya pak, dia bilang, saya cuma tunggu laki-laki soleh ya Allah. Gara-gara apa pak? Ban motor kempes. Apa yang terjadi kuas kalian? Setelah selesai imam sholat subuh, dibawa ngeteh di rumahnya. Sebelum ngeteh di chat istrinya, bu, saya sudah ketemu calon untuk anak tak Nisa. Siapkan teh, nanti suruh Nisa yang bawa keluar. Datang keluar. Betul, sampai di rumahnya keluar tehnya, yang bawa Nisa. Ini anak laki-laki imam, tidak tahu apa-apa bapak ibu sekalian. Sampai di sana dikasih duduk, lalu dikatakan, nak, saya mau menikahkan kamu dengan putriku satu-satunya, pewaris keturunanku. Hartaku nanti ini banyak, kalau bukan suami yang soleh yang akan menemani dia dalam hidup, nanti digunakan dalam dalam kemaksiatan. Dia bilang, saya pak, orang tua jauh pak. Di mana? Di Luwu. Nah apa nak, masih hidup bapak? Meninggal. Siapa yang masih hidup? Ibu. Telepon ibunya. Telepon nak. Bagaimana pak? Suruh, nanti saya jemput sekarang, besok menikah. Telepon pak. Kamu, pak tidak ada uang saya pak, saya masih kuliah. Semua tidak usah dipikirkan. Bapak ibu sekalian, ditelepon ibunya. Ibunya, dia bilang, bu, iya nak, kenapa? Mau kak menikah. Dia bilang, iya nak, ada mi calonnya? Iya ada mi. Dia bilang, ih di mana nak? Dia cerita, kapan menikah? Besok. Ibunya kaget. Bayangkan pak. Tapi Allah mau pak. Apa kata Allah? Innama amruhu. Yakin gak dengan ayat ini pak? Ini Quran bukan? Apa kata Allah? Innama amruhu. Terus idza arada syai'a. Apa Allah kalau mau sesuatu pak, apa dia bilang Allah? Ayyakula lahu kun fayakun. Dua kali diulang pak. Idza qadha amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maryam ayat 35.
Yasin ayat 82, catat. Maryam ayat 35, Yasin ayat 32, ayat 82. Di surah Maryam ayat ke-35 Bapak Ibu sekalian. Di surah Yasin ayat ke-82. Kun fayakun. Illa ayyasha Allah. Siapa Pak yang belum menikah di sini? Siapa anak-anakmu? Saya mau lihat yang belum menikah. Coba angkat tangan. Saya doakan supaya menikah insyaallah cepat. Iya. Yang dua kali, yang kamu masih merasa istri kamu enggak kasih izin, ingat ayat ini. Kun fayakun. Tiba-tiba istri tak bangun pagi besok subuh lalu dia mengatakan kepada kita, Ustaz. Ustaz Syam menikah meki. Tapi setelah saya mati. Apa? Gimana itu? Iya. Iya. Libatkan Allah. Mau poligami tapi mengandalkan diri sendiri enggak bisa, Pak. Iya. Dia bilang, Ustaz Dasar, saya tidak takut, tapi istriku lebih berani. Iya. Subhanallah. Masalah kesehatan, ada enggak di sini yang punya penyakit sudah berkali-kali diobati di dokter enggak sembuh-sembuh? Jangan hanya libatkan dokter, Pak. Allah. Coba nangis. Tahajud, bangun, wudu, salat, menangis, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah. Sembuh, Pak. Percaya sama saya. Kun fayakunmu, ya Allah. Ya Allah, dokter-Mu lemah dan Engkau yang kuat, ya Allah. Coba, Pak. Yang punya utang, ikhwan. Iya. Coba bangun tahajud, salat malam, sepertiga malam terakhir, waktu paling istijabah doa, dan Jumat setelah salat asar, hari Jumat setelah salat asar, Bapak Ibu sekalian. Ibnu Qayyim sampai mengatakan, saya tidak pindah dari tempat saya mulai dari setelah salat asar sampai datang azan maghrib, karena berpegang teguh janji Rasulullah, ada satu waktu di hari Jumat tidaklah seorang muslim mengangkat tangannya dan berdoa kecuali Allah pasti jawab. Kuncinya doa itu, Pak, yakin. Maka kenapa kita bahas tentang illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak, supaya kita semua merasa bahwa kita semua lemah, semua makhluk lemah, dan yang kuat hanyalah Allah. Yang punya tanah sudah 10 tahun dijual tidak laku-laku, Ustaz. Coba, Pak, bangun tahajud, libatkan Allah. Ya Allah, kalau tanahku laku, ya Allah, 2,5%-nya untuk anak yatim, ya Allah. 10%-nya demi Allah, Pak. Kalau Anda bicara seperti ini sama Allah, tunggu, tidak sampai 1 bulan, 2 bulan, laku itu tanah. Libatkan Allah. Ya Allah, kalau saya menikah, ya Allah, di tahun ini sebelum masuk Januari, ya Allah, ya, saya akan mengajar tidak perlu digaji, ya Allah. Misal, libatkan Allah. Dan inilah tema kita hari ini, illa ayyasha Allah. Kuncinya ada pada kun fayakun. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf, ini agak terlambat kita sholat isya. Tapi tidak apa-apa, Pak. Karena sunnah Rasulullah biasanya ketika majelis ilmu bersama para sahabatnya, kalau isyaknya lewat tidak apa-apa, beliau lanjutkan. Jadi satu-satunya sholat boleh ditakhir dalam majelis ilmu hanya isya. Kalau zuhur tidak boleh, Pak. Azan kita langsung sholat. Maghrib apalagi tidak boleh. Asar tidak boleh. Subuh tidak boleh. Satu-satunya sholat boleh ditakhir kalau majelis ilmu hanya sholat isya. Paham ya? Karena Rasulullah pernah mentakhir isyanya. Bahkan dalam hadis dikatakan, qaddimul asya, dahulukan makan malam kalau sudah tersedia. Kalau sudah tersedia, catatannya ya. Kalau belum ya jangan sholat dulu. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau masih mau dengar-dengar ceramah saya di YouTube banyak, Pak. Buka YouTube saya, Umfa Channel. Ini juga nanti ceramah masuk di Umfa Channel, Ustaz Muhammad Farozi Ansar Channel. Alhamdulillah, Pak, saya kasih kabar gembira, YouTube kami sudah dinonton 2.400.000 orang lebih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Padahal YouTube saya itu ceramah, Pak. Bukan bikin lucu-lucu, bukan bikin ketawa, enggak. Ceramah saja. Tapi alhamdulillah ada 2.400.000 orang pernah nonton YouTube kami. Ya, dan alhamdulillah ya, sampai sekarang tim media beli alat-alat juga dari YouTube, banyak uangnya. Alhamdulillah.
Ya, itu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, para ikhwah, ya. Untuk masalah besok subuh di Masjid Agung Kolaka belum fix ya, belum fix. Kalau nanti malam saya share berarti jadi. Kalau tidak berarti saya sholat sini. Kalau enggak saya sholat di Sultan. Di Sultan Raja. Saya enggak tahu nanti malam. Illa ayyasha Allah. Kita lihat saja nanti Allah berkehendak di mana. Toh? Oke. Kalau ada yang mau, kalau ada yang di Pomala bilang, "Ya Allah, mudah-mudahan di sini nanti subuh karena lebih dekat rumahku," ya berdoa saja. Nanti kun fayakunnya Allah di mana ya kita ikut saja insyaallah. Begitu ya, ikhwah sekalian, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulang ya, semuanya harus baca ini. Ustaz, apa manfaatnya baca doa kafaratul majlis? Ikhwan, ada hadis Rasulullah. Rasul mengatakan, barang siapa bermajlis ilmu dari awal sampai akhir, lalu dia tutup dengan membaca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, segala puji bagi engkau ya Allah, segala puji untuk engkau ya Allah, asyhadu an la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau ya Allah, astaghfiruka, aku memohon ampun padamu ya Allah, wa atubu ilaika, dan aku bertobat padamu. Kata Rasulullah, yang ikut majlis dari awal sampai akhir lalu menutup dengan doa ini, qila lahum, dikatakan pada mereka, kumu, berdirilah setelah majlis, maghfuron lakum, dan dosamu sudah diampuni Allah. Makanya saya biasa ulang kafaratul majlis, karena saya lihat ada yang tidak baca. Rugi-rugi dia ikut majlis, baru dia tidak baca doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis adalah doa penggugur dosa-dosa. Karena hakikatnya, kita ikut kajian bawa dosa. Coba selain saya yang bawa dosa siapa? Tidak ada dosa tak kita? Masya Allah. Coba yang datang bawa dosa, angkat tangan. Yang datang ke masjid ini bawa dosa. Masya Allah, banyaknya pendosa berkumpul, Bella. Betul tidak? Maka dinamakan kafaratul majlis karena berkumpulnya para pendosa supaya diampuni dosa-dosa. Makanya jangan lewatkan kalau ada taklim atau ada kajian-kajian majlis ilmu, karena di situ digugurkan dosa-dosa. Mau kemana? Mau ke pergi kumpul sama siapa? Para pendosa. Untuk apa? Untuk betul nggak? Atau ada yang protes saya bilang pendosa? Siapa yang tidak siapa yang tidak terima saya bilang pendosa? Angkat tangan. Saya saja rela, saya pendosa, ada dosa aku. Siapa yang tidak rela dibilang pendosa, Pak? Siapa yang tidak ada dosanya, angkat tangan. Ada? Engkau? Dek gagah? Tidak ada toh. Maka hakikatnya kita bermajelis ilmu ini, Pak, berkumpulnya para pendosa untuk apa? Mencari ampunan dan rahmat Allah. Oke, kita tutup sama-sama ya. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya minta maaf Bapak Ibu sekalian. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.